Raffi Ahmad ditangkap terlibat kasus suap DNA anak Sanas, benarkah? Cek Fakta kali ini akan melihat kebenaran dari kabar yang mencatut nama Raffi Ahmad, Billy Saputra, dan juga Sanas. Dalam kabar tersebut dijelaskan jika Billy Saputra dan Raffi Ahmad menjadi otak kasus suap DNA anak Sanas. Kabar itu beredar dari video yang diunggah YouTube Maxtro TV. Video diberikan judul Raffi Ahmad ditangkap sebagai otak penyuap kasus DNA. Unggahan berisi cuplikan video yang dikompilasi dari peristiwa yang tidak berkaitan. Sementara thumbnail sendiri merupakan hasil editan yang direkayasa. Billy Saputra tidak menyangka bahwa ide nakalnya merubah tes DNA dari anak kembar Sanas berujung penjara. Padahal itu semua dilakukan berdua dengan Raffi Ahmad demi membela dan memperjuangkan posisi Sanas yang terjepit antara Randy dan JJ. Raffi Ahmad dijemput penyidik guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai otak dan penyuap oknum dokter dan rumah sakit. Raffi memilih dirinya yang ditangkap daripada Billy. Dari penelusuran video tidak ditemukan bukti kuat bahwa Raffi Ahmad ditangkap lantaran menjadi otak penyuap kasus DNA, sehingga bisa disimpulkan bahwa video tersebut mengandung konten berita bohong atau hoax.